上太郎。ディオ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほうほう、では十分近づくがよい。呪い呪い、ザ・ワールドは最強のスタンドだ。ダムダムダム、ウルウルウルウル。Fight for Life. Oke, kali ini Bullet Angel collab sama Ultraman ya teman-teman ya. Oke, buat kalian yang baru join jangan lupa buat klik tombol subscribe, like dan komen. Kalau kalian nggak mau ketinggalan untuk info dari Bullet Angel Official, kalian bisa subscribe channel Bullet Angel Official. Linknya gue taruh di deskripsi. Jadi kali ini kita bakal sneak peek aja ya. Jadi untuk update tanggal 2 Desember ini lebih mendekatkan pada persiapan buat update tanggal 9 nanti teman-teman. Oke, jadi kali ini kita lihat eventnya yang update tanggal 2 yaitu bomb training ya. Bomb training ini persiapan untuk tanggal 9 ya. Ntar gue cek resetnya di sini, reset tanggal 16, tapi seharusnya ini memang persiapan untuk tanggal 9 nanti ya, untuk persiapan dari update season ya kalau nggak salah guys ya. Update season dari season 6 ya. Jadi untuk misi-misinya kalian bisa cek aja di event, dan ini misinya ada di mode bom dan mode bom partner. Jadi nggak cuma mode bom yang biasa tapi juga mode bom yang partner. Untuk kategori eventnya di sini diberikan exchange-nya redeem ya, redeem dari G36C dan juga R93 blaster. Cuma gua di sini suka dan demen ya sama skinnya, itu lebih ke warna-warni gitu guys ya. Ntar gua belum download skinnya dong, lebih ke warna-warni ya. Cuma efeknya nggak ada ya kayaknya ya. Untuk efeknya kayaknya nggak ada, cuma warna-warna doang. Tapi kalau gua lihat ini malah mirip sama skin-skin yang ada di Valorant guys ya, mirip sih sama skin-skin Valorant. Oke, langsung aja kita bakal nuntasin misi yang pertama. Kita lihat yang paling mudah aja gitu ya, kill 5 player di partner bom. Yaudah kita coba. Suara nggak ada dong. Nah nih, bersama Duma Hero Ja dan Monster King dari Kamboja. Duma Hero, oke. Gimana nih, udah pada top up belum buat persiapan dari Desember nanti tanggal 9 untuk ngegas dari karakter baru Ultraman ya guys ya. Besok update nanti season 7 kita request Kamen Rider. Oke. Kita ada di tim nyerang ya. Oke, gua udah lama enggak main nih. Ngomong-ngomong gua ada akun baru. Jadi nanti bakal gua taruh ID-nya di sana. Duh, nge-lag banget nih. ID-nya di deskripsi, kalian boleh add dan mabar ya guys ya. Aduh duh 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 duh. Masih ngeprem guys ya. Sorry. Tuh depan. Nice. Loh, bukannya teman kita Duma Hero ya? Kok berubah jadi orang Kamboja juga? Kok gitu ya? Apa dia mata-mata dari Kamboja guys ya? Yuk, gaskan. Gua takut dari sebelah ini sih. Oke, kena satu guys ya. Ayo guys, ntar gua isi darah dulu guys. Gaskan temen, jangan mati. Waduh, takut gua mati deh guys. Nah kan baru gua bilang 40 detik lagi guys. Kira-kira dia di mana guys ya? Waduh, kayaknya mati kita nih guys. Oh,
Oke. Headshot deh, boom headshot ya. Kalau di apa Sony Vex-nya Bang Mini Boza gitu. Oke, oke, oke. Yuk. Sabi yuk mamprang. Ajarin gue bahasa Sunda dong. Mamprang. Gimana sih bacanya? Mamprang cok. Oke, kosong ya. Berarti ini kayaknya dari mid sih. Up. Santai boy. Berdua mereka boy. Santai boy, boy. Santai dong boy. Wip, santai boy. Wip. Kanan. Kiri. Woi. Kanan tadi tuh. Ngomong nak dua anjing. Kiri kanan. Boy santai boy. Nah, gitu dong. Santai boy. Gue sebenernya sosok pro aja nih guys. Aslinya noob, KD-nya 0 nih guys. Serius, ntar gue kasih lihat. 0,1 guys, gak percaya kalian. Kita defend lagi guys. Kali ini di sebelah sini guys. Gue bakal maju tapi bakal mati. Bakal maju tapi bakal mati gimana? Kayak musuhnya dari mid guys. Siap guys ya. 1, 2, 3. Nggak ada orang guys. Nggak ada orang guys. Kurang mamprang mereka guys. Ya maju. Mana mereka guys? Kok takut gitu boy? Apa gara-gara titel? Anjay gara-gara titel kok. Wah sok pro. Ep. Dia bakal muncul sini. Orang iso. Nggak bisa sambil jam ya guys ya. Nggak bisa ambil jam ya guys ya. Aduh kita main Free Fire guys. Nggak bisa ambil jam guys. Oke. Satu guys di sini guys. Eh gua nunduk dulu guys. Biar nggak ketahuan guys. Si tolol guys. Mati anjing. Jok lo jongkrok mamprang anjing. Kita ada sini aja guys ya. Mereka sukanya dari sebelah kanan. Wah kan mereka ke sebelah sana cok. Nice. Got one. Sini boy mana boy? Dari sini nih. Keluar boy. Aduh boy sakit boy. Wah ngelag boy. Waduh, Wifi-nya mamprang cok, kurang semangat Wifi-nya cok. Mana dia boy? Wah masih di sana boy. Aduh sakit boy. Kita puterin ya, saya kita puter ya, putar mamprang. Tertipu deh nih guys. Wah ternyata nggak ada guys. Kita yang tertipu guys. Waduh, guys. Oh. Jaga-jaga santuy. Lama ya isinya ya. Ada cheat hesoyam nggak guys? Biar cepat darahnya nambah gitu. Mana tahu bisa cheat hesoyam gitu. Coba kita coba ya. Nggak bisa nambah guys. Oh nice. Di cover sama temen kita guys. Kok sebelah kanan lagi guys ya? Oh iya, kita tadi sebelah kiri guys ya. Oke. Okay. Yuk, mamprang yuk. Waduh, kaget gua cok. Killnya berapa? Kill 5. Oh udah 6 guys. Jadi kita bakal dapat Daniels. Aduh, kejepitan gue cok. Nah itu, ayo Kamboja. You can tut. Gak sabi deh guys, kita kalah guys. Tapi gak apa-apa, yang penting misinya lewat dulu guys. Yang penting ngeklaim-klaim aja gitu. Anjay. Update Fight for Like Ultraman versus Bullet Angel. Anjay.
Oh ya, sekarang kita bakal lihat apakah koinnya cukup ya. Maksudnya untuk asar-asar free to play ini kan guys ya. Kalau mau event ya harus klaim-klaim manja gitu boy. Ntar gue mau lihat tadi mana ya. Backnya nggak ada ya. Ya ya udahlah ya. Nggak bisa lihat. Gue mau lihat backnya tadi yang VIP siapa. Anjay, sosokan gue cok. Oke, langsung aja kita lihat dari event mamprangnya. Aduh, malah buka Angel Pass aku. Angel Pass udah 64, gua malas login, cok, nunggu reset. Buat kalian, aduh, dicet kan sama si mamprang tadi. Bang, mabar, Bang. Lagi konteng. Malam aja. Ntar kalian yang mau mabar boleh add friend di akun kedua. Kalau di akun ini boleh juga add friend. ID-nya mana ya? Waduh, ketutup guys. Nanti gue taruh aja di deskripsi juga ID utama dan ID kedua nanti juga bakal gue taruh. ID kedua itu masih platinum guys. Soalnya kalau cepet-cepet dinaikkan. Apa ya, gue mainnya cuma buat lewatin-lewatin event, lewatin Angel Pass. Wah, banyak ternyata yang bisa diklaim guys ya. Oke, complete one game of mod, one game of bomb. Anjay, salah baca. Complete one game of partner bomb. Oke, complete. Heal 5 player di bomb mode. Oke, complete. Heal 5 player di bomb partner bomb mode. Oke, kalau berarti kalau kalian mau main, guys, mending main di partner bomb aja, guys ya. Team with any player. Jadi mending kalian main di apa namanya di mode bom partner karena banyak di situ kan di sini kebanyakan partner bom nih misi-misinya nih. Mending kalian di partner bom aja karena partner bom itu juga termasuk dari mode bom guys. Jadi kalian nggak perlu capek-capek dan nggak perlu lama-lama buat nyelesain misinya. Tadi cuma beberapa menit aja guys ya, nggak lama. Oke, untuk exchange-nya masih belum bisa, nanti bakal kita review beberapa senjata di sini. Mungkin G36 sini bakal gua claim, bakal gua usahain dapat, nanti kita bakal review skinnya. Gua suka skinnya karena mirip game Valorant guys. Oke, itu aja misinya dan itu aja eventnya, dan semoga kalian enjoy dengan video ini. Gua cuma mau kenalin kalau sneak peek juga untuk update tanggal 2 Desember, yang mana tanggal 2 Desember ini update-nya adalah update untuk penyambutan season baru guys ya. Oke, see you next episode and stay peace.